saya udah panggil dokter untuk memeriksa Faye. Dokter bilang apa, Bu? Diagnosa sementara dokter, Faye mengalami shock berat karena berkeliaran di malam hari. Selamat sore, Bu Ambar. Iya, ada apa? Gini, kita dapat kabar dari supir saya, Marjo. Driver. Saya dan tim saya, tim TGS, pengen lihat keadaannya anaknya Bu Ambar. Iya, saya tahu tim kalian. Saya terus terang aja, saya nggak bersedia kalau musibah yang menimpa anak saya dijadikan bahan viral. Ya Bu, kita paham. Ya udah, kita masuk. Anak saya di kamar. Yaudah, yuk. Jo, tunggu di luar. Ya. Marques. Naon, Gis? Maaf, Mas. Majikan saya lagi sensitif. Karena musibah yang menimpa Nonve benar-benar gak wajar. Tapi saya selalu support Bu Ambar supaya dia selalu optimis. Saya mah salut sama ART, Mbak. Mah loyalitas tinggi. Mantap. Ah, bisa aja Mas Parjo. Jangan panggil Mas atuh. Panggil saya Aa. Iya, Aa Parjo. Mantap. Lama-lama pegal ya, capek. Capek? Harus ya? Mau saya ambilin minum? Enggak, saya mah. Ini pegal mata gara-gara lihat kamu. Ah. Cantik gitu. Memel. Bisa aja sih, Aa. Bisa aja. Saya udah panggil dokter untuk memeriksa Faye. Dokter bilang apa, Bu? Diagnosa sementara dokter. Faye mengalami shock berat karena berkeliaran di malam hari. Bisa sampai segini parahnya, Bu? Halo. Meeting sama Pak Lesmana, tolong diatur lagi jadwalnya. Enggak hari ini ya. Anak saya mendapat musibah dan saya mau concern sampai benar-benar pulih kondisi anak saya. Kalau investornya nggak mau lanjutin kerjasama, ya udah biarin lepasin aja. Biar saya ngomong langsung ke pimpinan. Baik, makasih. Saya harus tetap ada di sisi anak saya. Sampai saya tahu betul apa yang terjadi sesungguhnya dengan anak saya. Ya sebisa mungkin kita pasti bantu kok, Bu. Mau minum apa, Mas? Nggak usah, nggak usah repot-repot. Kita langsung mau ke lokasi bangunan bekas konveksi. Kalau alamat pastinya, tahu nggak di mana? Oh, kalau itu, Mas, saya bisa tunjukin, Mas. Kalau misalnya emang nggak ngerepotin, boleh bantu kita ke sana. Ibu Ambar, mohon izin, Bu. Siti boleh nggak antar tim TGS sebentar? Iya, Ti, boleh. Permisi ya, Bu. Iya, makasih ya. Yuk.